Hai semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan masak lotek Padang atau bisa disebut dengan gado-gado khas Padang. Nah, untuk bahan-bahannya, 200 gram kacang tanah yang sudah dicuci bersih dan ditiriskan, kemudian nanti kacangnya akan digoreng. 1 keping atau 150 gram mie kuning, saya menggunakan mie kuning khas Padang. Kalau tidak punya bisa diganti dengan mie telur atau mie lidi, kemudian mie-nya nanti akan saya rebus. Selanjutnya untuk bahan bumbu ulek atau gilingnya, 16 buah cabai rawit hijau, 4 ruas jari kencur, 2 siung bawang putih, 8 sendok makan gula merah yang sudah diiris. Berikutnya, jeruk kasturi secukupnya atau kalau tidak punya bisa diganti dengan 2 buah jeruk limau. Jeruk limaunya nanti akan kita bagi 2, kemudian kita ambil airnya. Lalu 8 lembar daun jeruk purut. Daun jeruk purutnya nanti akan kita ambil daunnya saja, untuk batangnya disisihkan. Dan garam secukupnya. Kemudian 2 bungkus asam jawa. Untuk asam jawanya akan dilarutkan dengan 600 ml air panas. Untuk bahan pelengkap sayurannya, saya menggunakan 100 gram toge yang sudah dicuci bersih, 250 gram kentang yang sudah dipotong-potong, 7 lembar kol yang sudah diiris, 3 buah timun, timunnya nanti akan saya potong kecil, 1 ikat kecil kangkung yang sudah dicuci bersih, dan selada hijau yang sudah diiris secukupnya. Untuk sayur yang akan saya kukus, toge, kentang, sayur kol, dan juga sayur kangkungnya. Untuk timun dan seladanya tidak usah ya, tinggal dipotong saja. Nah, kalau teman-teman tidak punya salah satu sayuran ini, boleh di skip atau bisa diganti dengan kacang panjang atau juga bayam. Lalu untuk bahan tambahnya bisa menggunakan telur rebus secukupnya dan 2 kotak tahu yang sudah digoreng. Pertama, larutkan dulu asam jawanya. Tuang air panasnya, kemudian kita akan aduk hingga asamnya tercampur dengan airnya. Setelah selesai, air asam jawanya nanti akan saya saring, kemudian saya akan sisihkan dulu. Selanjutnya, saya akan goreng dulu kacang tanahnya. Goreng kacang tanahnya dengan menggunakan api sedang saja sampai matang kecoklatan, jangan sampai gosong ya. Kacang tanahnya sudah selesai digoreng, tinggal ditiriskan, kemudian kita sisihkan lagi. Berikutnya didihkan air, kemudian tambahkan sedikit minyak, lalu rebus mie kuning atau mie telurnya. Jadi mie kuning atau mie telur khas Padang ini biasanya digunakan sebagai campuran lontong Padang dan juga lotek. Untuk rasanya hampir sama dengan mie telur. Oke, mie kuningnya sudah matang, sekarang tinggal kita angkat. Setelah selesai diangkat, kemudian boleh dicuci lagi supaya mie-nya lebih bersih. Kalau sudah selesai, tinggal ditiriskan saja, kemudian disisihkan lagi. Berikutnya saya akan kukus untuk bahan pelengkapnya seperti kentang, kol, kangkung, dan juga togenya. Kentangnya sudah matang, sekarang tinggal kita sisihkan, lalu lanjut lagi untuk mengukus sayur kolnya. Kukus sayur kolnya sebentar saja ya. Kolnya sudah matang, sekarang kita lanjut untuk mengukus sayur togenya. Togenya juga kukus sebentar saja. Dan yang terakhir, kukus kangkungnya hingga matang. Untuk bahan pelengkap sayurnya sudah selesai ya.
Kunyit saya akan ulek atau giling per porsi. Bahan saus loteknya, masukkan 4 buah cabai rawit, setengah siung bawang putih, dan 1 ruas kencur. Tambahkan 2 lembar daun jeruk, bisa disobek atau diiris kecil. Untuk tulang bagian tengahnya disisihkan saja. Setelah itu beri garam sebanyak 1 sendok teh. Lalu kita ulek atau giling hingga bumbunya halus. Jadi saya ulek per porsi karena gilingan atau ulekan saya kecil. Bumbunya sudah halus, sekarang saya akan tambahkan 3 sendok makan kacang tanah yang sudah digoreng tadi. Jadi untuk satu resep yang tadi bisa menghasilkan 4 porsi lotek Padang ya. Ulek lagi hingga kacang tanahnya halus. Sesudah itu baru kita tambahkan lagi gula merah sebanyak 2 sendok makan. Haluskan kembali hingga gula merahnya tercampur. Setelah tercampur, sekarang saya akan tambahkan perasan jeruk limau dari setengah buah jeruk limau. Tinggal kita peras saja, kita ambil airnya. Dan ini jangan di skip biar hasilnya lebih wangi. Lalu haluskan kembali agar air jeruk limaunya tercampur dengan bumbunya. Selanjutnya saya akan beri larutan air asam jawa yang sudah disaring. Kemudian ulek lagi hingga bumbunya tercampur rata. Kalau bumbu kuahnya mau kental, air asam jawanya cukup 100 ml, tapi kalau mau lebih banyak boleh ditambahkan 50 ml lagi. Koreksi rasanya, jika sudah pas baru kita masukkan sayuran yang sudah dikukus tadi. Untuk banyak sayurannya per porsi, tergantung selera saja. Jadi lotek ini mirip dengan gado-gado, cuma tinggal ditambahkan saja mie kuning rebus. Tambahkan timun dan juga mie yang sudah direbus tadi. Masukkan kentang rebusnya. Setelah itu baru kita aduk rata hingga bumbunya tercampur. Tambahkan juga tahu gorengnya. Lalu aduk rata lagi. Untuk porsi selanjutnya, lakukan dengan cara yang sama seperti yang tadi. Nah, ini dia loteknya, sudah tercampur rata, ini sangat enak sekali. Loteknya sudah saya tata di piring, kemudian beri kerupuk merah. Terakhir tambahkan bawang merah goreng dan loteknya siap untuk disajikan. Tarah, ini nih lotek Padangnya, bumbunya sangat wangi dan juga sangat enak. Sekarang saya akan coba ya, enak banget ini. Selamat mencoba di rumah ya, semoga videonya bermanfaat. Ditunggu nih, subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga bertambah berkat buat kalian. Terima kasih.